BQRSD ialah heksagon. Ia satu heksagon. Heksagon berapa bucu? 6 bucu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bucu. Nak cari 6 bucu, kita guna formula dan cari jumlah sudut. Kalau jumlah sudut, jadi kita gantilah. N ganti 6. 6 bucu kali sana berkosong. So, kurungan 6 torak 2 kurungan kali 1 lama kosong. Dapat 720. Kita tahu sudut dia, jumlah dia 720 untuk semin. Kita tahu setiap bucu, kita ada 6 bucu, kita bagi dengan 6 lagi. So, 720 bagi 6. 120. So, setiap 1, kita tahu ni 120. 120. Ini semua 120. 120. Ini semua 120. Ya, sebab jiran ini boleh dapatlah jiran ni 180 tolak 120 dapat 60. Dari ini dapat 60. Kita cari semua sudut yang ada saja. Dan ini kita nampak ini separuh, tengok separuh. So separuh, sebenarnya separuh ini adalah 60 lah, betul. 120 bagi 2. 120 bagi 2. 60. So ini 60. Sini 60. Dan ini 60. Sini sama juga. Semua sama tau. So sini adalah 180. Dia separuh tengok. Sudut ini separuh. So ini 60 juga. So ini 60. Boleh tahu jumlah sudut 120. Dan kita boleh dapat lah. Ini tegak. Ini tegak 90. Jadi kita tengok inilah. Nah, tutup ini. Kita nak cari ini saja. 1 bucu, 2 bucu, 3 bucu, 4 bucu. 4 bucu mesti jumlah sudut 360. Kita boleh test guna ini, tengok 4 bucu. Kita boleh guna formula ni. Kurungan 4 torak 2 kali 180. 360. Jadi tahu ini, kita nak ini saja. Ini, 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 ini. 4 bucu. Kita tak nampak, kita tengok buku kita lukis. Ini. Sini jumlah sudut 60 tambah 60. 60 tambah 60 120. Sini X. Sini adalah guna ini ya, yang besar ni. Tengah-tengah tak mau. Yang tak mau tengok. Ini 90. Sini Y. Itu saja. Okey. Kita cari jumlah sudut dia. Jumlah sudut mesti 360. Jadi X tambah Y. X tambah Y. Kita X tambah Y tambah 90. Tambah 120 sama dengan sudut tadi segi 4 ini adalah 360. 90 tambah 120 kita selesai. 90 tambah 120 sudut 210. So X tambah Y tambah 210 sama 360. Nombor ini kita pindahkan sana sama-sama kita sebab pasangan yang sama. Dari 360 positif di sana 210. Ini X tambah Y lain di sana. So 360 torak 210. 150. X tambah Y. Jawapan adalah B.